Jadi alhamdulillah kami pemerintah kota diberi kesempatan untuk bisa memanfaatkan sebagian kecil lahan TNI AD milik Pusenkap Kodiklat itu di Bandung Barat, Kabupaten wilayah Kabupaten Bandung Barat. Seluas kurang lebih 2 hektar untuk nanti dilakukan tempat pengolahan sampah terpadu. Jadi itu mengolah sampah organiknya Kota Bandung itu dengan teknologi yang ada, tapi pendekatannya sampah itu nanti jadi punya nilai ekonomis gitu ya, dan mudah-mudahan itu juga nanti jadi role model kerjasama antara pemerintah kota dimanapun atau pemerintah daerah lah dimanapun dengan TNI AD gitu ya. Jadi harapannya ya tadi bisa menyelesaikan sebagian masalah sampah yang dihadapi oleh Kota Bandung.